Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, berjumpa kembali dengan renungan harian Vincentian. Ketika merenungkan Injil hari ini, saya ingat akan satu pengalaman ketika saya pulang dari keuskupan saya di Papua Nugini. Dari kota keuskupan ya di Kiunga, untuk bisa sampai ke kampung saya, tempat tinggal saya harus naik perahu, karena itulah satu-satunya jalan ke kampung saya. Normalnya 10 jam. Pada waktu itu, saya pulang ke kampung dengan membawa banyak barang belanjaan. Karena seperti biasa, kalau kami ke kota, itu kami biasanya belanja begitu banyak barang untuk persiapan 3, 4, atau 5 bulan ke depan. Pada waktu itu, karena perahu yang saya tumpangi itu banyak muatan, sehingga perahunya berjalan lebih lambat dari biasanya. Hari sudah mulai gelap sebelum kami tiba di kampung tempat saya tinggal. Maka sopir dari perahu yang saya tumpangi itu memutuskan untuk masuk jalan potong, jalan pintas, meskipun hari sudah mulai malam. Dan apa yang terjadi kemudian? Maksud kami masuk lewat jalan pintas supaya bisa cepat sampai rumah, tetapi justru sebaliknya. Kami justru kehilangan arah. Kami tidak tahu lagi jalan pulang karena benar-benar gelap. Dan di tempat di danau terbuka, ya kami tidak bisa melihat, jarak pandang kami begitu pendek. Kami hanya berputar-putar saja sampai beberapa waktu. Dan kebetulan pada waktu itu juga hujan semakin lama semakin deras, sehingga membuat kami semakin panik. Semakin panik, ini nanti bisa sampai di rumah jam berapa? Kami cukup lama berputar-putar di danau itu. Setiap kali kami mengingat bahwa jalannya di sudut sana, ternyata tertutup oleh rumput. Kami berpindah ke sudut yang lain, ternyata tertutup juga oleh semak-semak dan sebagainya. Akhirnya saya mengatakan kepada sopirnya itu, saya mengatakan, ya sudah, kalau memang tidak bisa mengingat lagi jalan pulang dan kita sudah sama-sama capek, lebih baik kita beristirahat, kita menepi, lalu kemudian ketika matahari mulai muncul, kita akan melanjutkan perjalanan. Dengan resiko, ya kita akan kehujanan dan sebagainya. Tetapi rupanya skipper saya, ya sopir saya itu tidak menyerah. Dia mencoba untuk melakukan yang terbaik, menemukan jalan keluar. Saya pun hanya pasrah, karena tidak tahu saya harus berbuat apa. Yang bisa saya lakukan hanya berdoa pada waktu itu. Karena ya sudah cukup lama kami mencari jalan, tidak ketemu-temu. Ya sudah, kami akhirnya mulai mengurangi kecepatan dan kami mulai cari tempat yang aman untuk meminggirkan perahu. Dan tiba-tiba, entah kenapa, ya, tiba-tiba kami melihat ada kedipan cahaya, bukan cahaya yang berasal dari langit, tetapi ini cahaya dari senter. Rupanya ada orang yang memberi kode kepada kami, memberi kode. Dan skipper saya langsung tahu bahwa kode itu berarti berjalan menuju arah ke cahaya itu, arah dari mana kedipan cahaya itu. Dan benar, kami pun mencoba untuk mengikuti, menemukan di mana sumber cahaya itu. Dan kemudian kami tahu bahwa itu adalah orang camping, orang yang tinggal di hutan untuk mencari makan. Dan mereka mendengar ada perahu yang cukup lama berputar-putar, dan mereka menyimpulkan pasti itu rombongan yang tersesat.
Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, hari ini, Injil hari ini menceritakan para rasul yang mengalami kesulitan karena gelora danau yang menakutkan mereka. Mereka begitu khawatir kalau-kalau mereka terancam hidupnya oleh gelora lautan, gelora danau itu. Tetapi Yesus datang kepada mereka di saat yang tepat. Demikian juga yang saya alami. Yesus datang menolong rombongan saya di saat yang tepat. Dan saya semakin yakin bahwa Yesus itu selalu menepati apa yang Dia janjikan. Yesus itu adalah penolong di saat yang sulit. Dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Saya yakin, saya bukan satu-satunya orang yang mengalami pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Anda dan banyak orang lain pun, saya yakin, pernah mengalami pengalaman yang sama. Atau Anda sekalian yang saat ini sedang dalam kesulitan, percayalah bahwa Yesus adalah sang penolong di saat yang sulit. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Kita diajak untuk mengandalkan Dia. Tidak perlu memaksa Tuhan untuk mempercepat pertolongannya, mempercepat kehadirannya, karena Tuhan tahu di saat yang tepat. Tuhan tahu kapan kita perlu uluran tangannya. Tuhan memberkati kita semua. Aku di